kita mau bikin roti sobek. Itu loyangnya udah mama siapin. Bahan-bahan yang dibutuhin. Jadi ini dia setelah adonannya dikembangkan dan sudah mau bagi-bagi, tadi lupa banget nge-start si kamera. Terus ini loyangnya, udah mama taruh dua di dalam. Jadi kayak gini kira-kira ya, gengs. Tuh biar mama lanjut lagi. Kita lihat rotinya. Tuh, ini setelah proofing yang kedua ya, gengs. Jadi oven juga udah mama nyalain. Tinggal kita panggang aja. Dan ini yang satunya lagi sisanya. Tuh, kita lihat yang satunya. Tuh, kayak gini. Ini mama isi coklat dalamnya. Jadi yang ini polos. Dan yang ini isi coklat. Mari kita panggang. Ini kalian lihat ovennya 180 derajat Celcius. Kita panggang. Semoga muat. Oh, puji Tuhan muat. Jadi ini akan kita panggang selama kurang lebih 15-20 menit ya. Pokoknya sampai permukaan rotinya itu nanti matang kecoklatan gitu. Oke, ini udah kelar ya dipanggangnya. Sekarang kita matikan ovennya, kita lihat keadaan roti di dalam seperti apa. Wow, yum, yum, yum. Iya, kita keluarkan. Wih, panas. Tuh, ini dia rotinya udah kelar. Kita kasih butter dulu ya. Jadi ini kita olesin butter dulu. Tuh, jadinya dia mengkilap, cakep banget. Ini bibil sih rasanya kayak gimana? Resepnya sih itu-itu doang ya. Pastinya rasanya juga ya gitu-gitu doang, sama aja mah. Yaudah, ini kita siap-siap mau makan roti pakai homemade slice strawberry. Yummy. Hey guys. Hi guys. Kenapa sorry? Ini dia selainnya. Karena semalaman mama biarkan, jadi selain gantung gini nah, gengs. Roti. Wih. Yummy. Nice. That's mama. Sobi sini sama mama. Sini, Sobi sama mama sini. Oh, udah. Sama mama ya. Oke, gengs. Oke, sekarang kita cobain Lui juga sedih dan nangis. Aduh, manja banget sih. Mama Aduh, ditinggal bentar lo ngambil pisau. Berantem aja nih bocah. Woi, ini gak bisa. Coba. Kita
Kita buka dan kita cobain ini selai stroberi pertama buatan kami. Selai roti. Good. Udah, coba. Sekarang ini kita tarik rotinya. Lihat ini serat ya. Hai seluruh. Masih hangat ini homemade roti. Yang cold is for Luca. Enak. So. Yum. Siapa mau? Kita ambil. Ini nih, nih. Sini mau oles. Yummy ya. Mama poles. Ya ampun, ini rotinya empuk banget. OMG. Mama mau pengen cobain. Louis juga. Enggak bisa lah, mau mesti cuma. Louis. Kan jorok jadinya dimasukin lagi. Kemas no plastic. Gak mau, sama ah. Ya, Mama bilang kan, masa dijilat terus dimasukin lagi. Nah. Mama ambil sendok baru, nih. Ini boleh jilat. Oke. Nah, mau ini? Mau ini? Coklat. Empuk banget, nah. Coklat. Coklat. Ini yang coklat. So, we kena selai enggak apa-apa. Empuk banget. Selainya enak loh, gengs. Rotinya enak. Apa, kakak? Nanti roti. Mama. Enak pakai coklat. Enak coklat. Mama demen selai. Mama, ayo snow putih. Iya. Wah, hasil panen dibikin selai, terus jadi homemade selai strawberry, dan kita makannya pakai homemade roti. Ya ampun, gengs, bahagia banget ya. Ini empuk-empuk. Ih, lihat dong. Astaga. So fluffy. Lihat nih, tuh, Mama. Mama. Cucuknya. Mama. Enak. Apa yang coklat sungguh? Mau cobain. Bentar mau nge-mix strawberry dengan coklat. Strawberry coklat. Ini loh. Giginya kenapa gini? Ada marmeladenya. Enak. Ini cucuk loh rotinya dijual. Cucuk banget. Empuk. Mau lagi, aku cobain yang coklat ya. Mama cobain yang coklat sekarang. Empuk sekali. Dan membal gitu dia balik lagi. Obwohl das nicht lang ist, kann ich trotzdem das nicht aufessen.
Kita cobain yang coklat. Mama tuh aku pindah sekut sekitar mbak. Itu sekolah yang disulang. Ini mama isinya pakai dark cooking coklat yang mama cincang-cincang karena nggak punya saya rasa sudah habis. High five. Mama. Teman-teman bilang. Kempus nih, kempus. Iya. Oh my god. Ini mama kalau di Indonesia udah punya toko roti sendiri tau nggak sih, gengs? Oh ya, maaf banget. Vlog roti sobeknya menyusul ya. Soalnya sebenarnya kami udah bikin sebulan yang lalu, tapi vlognya belum mama edit-edit, jadinya menyusul ya bersama resepnya, gengs. Maaf sekali. Tenang aja, resepnya pasti mama share. Dan itu vlog pertama kalinya mereka ngerasain roti sobek dan roti unyil. Pokoknya kalian stay tune aja terus, tungguin sampai vlognya bener-bener up ya, gengs. Ini mama duluanin karena kita baru panen stroberi dan bikin selai stroberinya. Terus kakak Sam request. Ini kakak Sam lapar pedoya. Enak ya, tuh empuk banget kan tuh. Coba lihat kakak, cus. Empuk sekali. Dan dia request, mah karena kita udah bikin homemade selai, makannya juga pakai homemade roti dong, kayak gitu. Love, love you, emon. Jadinya nih kita duluan ini ya. Love, love you, emon. Mom is the best. Kalau kalian suka, mama masak apa aja? Kalau kalian iya, coklatnya udah habis nih. Pakai mama lada. Ini mama belah dua ya. Jadi kayak agak tipis kayak roti tawar gitu. Wih, ini sekarang si Kocik yang nyobain. Nyum good. Bagus. Mama. Ya. Kann ich also, wenn ich groß bin, ein Rezept kannst du mir zeigen? Kakak minta mau resepnya. Ein Schokolade so gefühlt. Resep roti. Iya. Ich frage mich immer, wie das gefüllt wird, immer das ganze Brötchen. Dia minta resepnya nanti kalau dia udah besar dan minta diajarin bikin roti manis isi coklat, tuh kan. Mereka ini penggemar roti Indonesia, loh enggak, gengs? Roti sobek, roti unyil, roti manis. On all side. On malibus, on food, oma fusilasen, money. Wih, kenyang juga ini makan roti. Dicoba resepnya, tapi maaf, gengs, kalian masih harus nunggu sampai vlognya up. Dan bakalan segera up, tenang aja. Dan ya, thank you for watching. See you next time. Bye-bye. Rotinya enak, selainnya enak ya. Roti enak, marmelade enak. Bye. Bye Zoe. Bye Koci. Sisa segini rotinya. Laris manis, homemade roti sobek dan homemade selai strawberry kita. Ya ampun, pertama kali bikin selai langsung seenak ini ternyata. Kalian lihat rotinya nih, empuk banget. Tuh Menta ngambil lagi. Ini kayaknya Kidos kelaperan deh. Ini Menta udah makan berapa coba?